Pemerintah pusat resmi melarang masyarakat untuk mudik mulai 24 April besok. Kebijakan ini dinilai mampu membantu pemerintah daerah menekan angka penyebaran wabah COVID-19. Untuk mengetahui perkembangan persiapan jelang larangan mudik, kita akan berbincang melalui sambungan Skype dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat sore Pak Ganjar. Ya, selamat sore. Ya Pak Ganjar, langsung saja, ini pemerintah pusat kemarin Presiden sudah mengumumkan resmi melarang mudik. Apakah kebijakan ini dapat memudahkan pemerintah daerah, terutama Pemprov Jawa Tengah, dalam menekan angka penyebaran COVID-19, Pak Ganjar? Ya tentu saja ini ikhtiar yang bagus menurut saya. Dan saya kira sangat membantu, karena selama ini memang daerah zona merah ini sudah seharusnya untuk ditahan ya, buat partisi agar masyarakatnya tidak bermigrasi ke luar begitu. Sehingga yang sudah ada di dalam biar di dalam, yang di luar nggak usah masuk. Dan kemudian kita bisa mengelola di luar Jabodetabek ini dengan lebih baik, khususnya dalam penanganan COVID-19 ini. Pak Ganjar, kalau dari data yang dimiliki Pemprov Jawa Tengah, berapa sebetulnya masyarakat warga Jawa Tengah yang sudah mudik, Pak, masuk ke Jawa Tengah, Pak? Kalau yang dari kemarin kita mencatat sekitar selama satu bulan terakhir ini 550-an ribu. Oke. Okay. Kalau sampai dengan Februari kira-kira sudah mulai ada yang pulang lebih dulu, kurang lebih 600-an ribu lah. Oke. Okay. Nah Pak, ini kan hari Jumat tanggal 24 April akan segera diberlakukan ya pelarangan mudik. Sebetulnya bagaimana persiapan dari Pemprov Jawa Tengah? Apakah sudah disiapkan posko-posko pemeriksaan seperti checkpoint Pak di gerbang-gerbang tol di wilayah perbatasan Jawa Tengah Pak Ganjar? Ya, dari kemarin Dirjen Perhubungan Darat sudah komunikasi, kawan-kawan dari Dishub juga diajak berkomunikasi dengan kepolisian juga. Nah nanti kita tinggal menyesuaikan apa yang menjadi ketentuan dari pusat. Jadi kita harap memang di jalan-jalan nasional akan ada checkpoint untuk kontrol dari pusat, terus kemudian di jalan provinsi kita bertindak ya, termasuk dengan provinsi kiri kanan kita di perbatasan, termasuk di kabupaten kota. Sehingga tiga checkpoint ini sebenarnya kita harapkan bisa melakukan pengendalian seandainya itu diperlukan. Oke, selain sudah akan membuat tiga checkpoint seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Ganjar, bagaimana dengan transportasi darat Pak? Seperti kan ini banyak sekali bus antar kota dan juga mobil travel yang biasanya melayani penumpang mudik. Apakah dari Pemprov Jawa Tengah akan meminta mereka untuk berhenti beroperasi Pak? Kalau itu ketentuannya sudah secara nasional ya. Kalau penjelasan Dirjen Hubungan Darat kemarin, itu sudah ada tindakan-tindakan yang cukup tegas kok. Okay. Di luar yang logistik tidak boleh berjalan begitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan untuk semuanya. Nah nanti kita menunggu ketentuan detailnya dari Kementerian Perhubungan. Oke, Pak, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi, apakah ada perbatasan-perbatasan yang akan ditutup atau ada pengecualian untuk beberapa transportasi yang bukan transportasi penumpang begitu, Pak? Seperti mungkin mobil yang mengangkut logistik, kemudian medis atau seperti apa sih, Pak? Iya, sebenarnya yang medis, yang logistik itu tetap diperbolehkan. Okay. Apakah nanti mekanismenya cukup kaku seperti ditutup begitu ya? Okay. Itu atau nanti dibuat model checkpoint? Saya kira itu soal teknis saja. Kita akan mengikuti dari Dirjen Perhubungan Darat, saya kira, atau dari kepolisian ya. Kita akan ikut saja. Jadi tidak terlalu rumit. Tapi yang penting sebenarnya mengedukasi masyarakat. Yang tidak mudik untuk membangun kesadaran, ya dia tidak akan melanggar ketentuan ini, maka mereka akan tetap tinggal di sekitar daerah-daerah yang memang sekarang dia tinggal. Ya. Dengan cara itu, harapan kita mereka bisa tetap tinggal dengan tenang mendukung program pemerintah ini. Mobil khusus yang ada di Jabodetabek, saya ingin menyampaikan bahwa mereka akan mau tetap tinggal, akan nyaman tetap tinggal, kalau kebutuhan dasarnya bisa dipenuhi. Ya. Untuk ekonomi yang menengah ke atas, saya kira tidak terlalu merepotkan. Mereka saya kira bisa survive, bahkan mungkin bisa membantu tetangganya. Tapi kalau kita melihat mereka yang buruh harian, sudah kena PHK, yang bekerja hari itu untuk makan hari itu, saya kira sebuah kewajiban dari pemerintah untuk menjamin mereka, berdasar mereka, tanpa bertanya, di mana KTP-mu, asalnya dari mana, agamamu apa,
sukumu apa, ya tidak boleh ditanya itu. Okay. Sudah semua didaftar saja. Okay. Bahwa kemudian ada gerakan nanti yang kita mesti dorong agar saling bantu antar masyarakat. Nah ini bagian dari dorongan-dorongan dari kita agar itu muncul partisipasi dari masyarakat. Oke, Pak, memberikan edukasi kan tentunya sudah dilakukan ya Pak oleh pemerintah pusat dan juga oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat untuk melarang tidak mudik. Namun nyatanya sebetulnya masih banyak Pak masyarakat yang ingin tetap mudik. Beberapa hari ini saja sudah banyak yang kemudian pulang ke kampung halamannya masing-masing. Antisipasinya yang disiapkan oleh Pemprov Jawa Tengah ini seperti apa kalau kemudian masih banyak masyarakat yang nekat untuk mudik Pak? Apakah mereka harus menjalankan isolasi mandiri atau mereka akan diisolasi di tempat khusus tertentu atau seperti apa Pak antisipasinya Pak Ganjar? Iya, sebenarnya ada dua hal. Okay. Yang pertama mereka mesti isolasi mandiri ya selama 14 hari. Sudah disiapkan dari desa, dari kabupaten, dari kota begitu. Yang kedua adalah yang lapor kepada saya masih banyak Mbak. Iya. Setiap hari mereka menyampaikan, oke Pak saya tidak pulang. Tapi saya ini kerja harian, kerja buruh yang memang makan hari itu untuk hari itu. Apakah kemudian kami bisa dibantu atau tidak? Nah itu yang kedua ini perlu dibantu betul itu. Yeah. Kami pun membuat anu pembatin yang di Jakarta, penghubung kami, kontak perwakilan kami, membantu Pemda DKI, membantu Jabar, membantu Banten, untuk mereka bisa mendata. Sehingga sampai dengan hari ini masih bertanya kepada saya, hampir tiap hari saya menjawab melalui medsos atau WA begitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kemana kami mendaftar? Kami sudah ke RW, ternyata kami tidak bisa karena nggak punya kakak. Yang begini-begini yang saya katakan mesti didorong, mungkin perlu menyiapkan tempat-tempat yang sifatnya darurat ya, khususnya di zona merah ini, agar mereka bisa dikontrol betul. Dan mungkin perlu apakah dibuat dapur umum, kira-kira berapa lama, umpama 3 bulan barangkali, untuk kita bisa memberikan layanan kepada mereka. Oke, Pak Ganjar, ini kan tadi Bapak sudah menyebutkan ya bahwa yang harus dipenuhi adalah kebutuhan pangan terutama dari para pemudik. Ini kan pemudik bukan hanya datang dari Jabodetabek, namun dari beberapa pulau lainnya, gitu-gitu, dari daerah lainnya. Kemudian dari Pemprov Jawa Tengah bagaimana memastikan kebutuhan dari masyarakat ini, Pak, yang tidak mudik begitu? Yang pertama kita mendata dulu, Mbak. Maka sudah kurang lebih 1 minggu terakhir ini kita intens. Dan terakhir itu tanggal 23. Maka tanggal 23 itu batas pendaftaran yang kita koordinasikan dengan Pemprov DKI. Okay. Maka kita akan serahkan yang sudah kita daftar. Belum banyak sih Mbak, sampai dengan kemarin itu sekitar 58 ribuan gitu ya. Yeah. Maka kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk segera mendaftar. Tapi alhamdulillah.